Pemirsa, libur panjang akhir pekan, objek wisata Ancol dipadati pengunjung. Ancol masih menjadi pilihan tempat berlibur, salah satunya piknik di Pantai Ancol. Dan seperti apa suasana liburan di Ancol, kita akan bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Rangga Samudra di Ancol. Ya, Sadrina, seperti apa serunya liburan di Ancol saat ini? Ya, kalau siang ini memang memperingati ataupun libur pasca selama tanggal 25 sampai 27, Ancol masih menjadi tempat rekreasi yang cukup diminati oleh warga Jakarta yang tidak keluar kota ataupun dari luar kota ke Jakarta. Dan saat ini saya sedang bermain pasir bersama adik-adik di sini. Di sini mau buat apa nih pasirnya? Istana ya, apa gunung ya? Di sana ya, oke. Bukan hanya adik-adik kecil ini saja yang juga bermain pasir, tapi juga ada beberapa keluarga lainnya di sini yang untuk bermain pasir dan juga berenang di Pantai Ancol. Bukan hanya itu, tapi juga mungkin ada yang sekedar duduk-duduk untuk menikmati bagaimana suasana Pantai Ancol di siang hari ini. Tadi untuk memperingati hari libur Paskah selama 25 sampai 27 Maret besok, ini juga ada sejumlah event-event menarik untuk menarik para pengunjung untuk mendatangi Pantai Karnaval ini, yaitu dengan acara panitia untuk membenamkan dan juga menaburkan telur-telur Paskah di sini di pantai. Siapapun yang menemukan, bagi para pengunjung nantinya menemukan telur-telur ini akan mendapatkan hadiah-hadiah menarik. Dan di sini tadi sejak pagi tadi, pukul 9 sampai pukul 10, acara ini dilakukan dan para masyarakat di sini juga anak-anak, orang tua dan juga remaja ini sangat antusias sekali untuk mencari dan juga mengeruk pasir-pasir ini untuk mencari telur yang harus ataupun yang nantinya akan ditukarkan menjadi hadiah menarik seperti merchandise dan juga tiket-tiket gratis. Carlos? Iya, Sadrina, untuk kesekian kalinya Ancol kemudian menjadi tempat liputan kita dan juga kemudian sangat menarik bagi warga. Sebenarnya apa yang menarik dari Ancol untuk menjadi tempat destinasi wisata lokal? Ya, Ancol memang Ancol menjadi sebuah tempat rekreasi yang cukup masih menarik perhatian para pengunjung di sini, bukan hanya karena murah dan juga meriah, namun untuk alasan mengapanya kita langsung saja untuk mewawancarai salah satu pengunjung di sini. Permisi, Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Rohman. Oke, Pak Rohman, mengapa sih masih memilih Ancol sebagai tempat rekreasi di sini? Ancol menjadi salah satu daya tarik sendiri buat warga menengah ke bawah, ya termasuk kita sebagai pendatang dari Depok untuk bisa berekreasi bersama keluarga, untuk mengajak anak-anak juga berwisata. Pak, ini tidak keluar kota, ini ke Ancol saja, alasannya seperti apa? Untuk tidak ke luar kota karena banyak kemacetan banyak terjadi di sana. Ya, juga anak-anak juga nggak terbiasa pergi jauh, atau mungkin di sini banyak acara. Ya, mungkin di antaranya ya salah satu acara cari telur Paskah dan banyak acara juga yang lain yang mungkin tadi saya kagak ikuti. Pak, menurut Bapak yang paling menarik nih di Ancol selain di Pantai Karnaval ini apa lagi, Pak? Setiap ada acara event-event istilahnya hari besar itu pasti ada acara. Misalnya seperti kayak tadi yang saya bilang itu mencari telur Paskah dan acara-acara yang tidak saya ikuti tadi sebelum datang dari tadi. Oke, siap. Terima kasih Bapak, selamat berlibur kepada anak-anak dan juga keluarga. Terima kasih Bapak. Carlos, memang di sini Ancol sendiri menargetkan para pengunjung selama 3 hari, tanggal 25, 26, juga 27, ini sebanyak 150.000 para pengunjung. Dan tentunya Carlos, bagi Anda dan juga para pemirsa yang belum mempunyai rencana untuk melakukan libur dapat mengunjungi Ancol di sini. Carlos? rencanakan perjalanan daripada bermacet-macet keluar kota, ada baiknya kemudian ke Ancol adalah destinasi yang baik untuk warga ibu kota. Terima kasih Sadrina Evanalia atas informasi langsung dari Pantai Karnaval Ancol.